Halo, kembali lagi dengan saya Rikan Official yang selalu memberikan informasi sepak bola terbaru setiap hari ya. Pada video kali ini mau menginformasikan dari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo baru saja memperkuat timnas Portugal saat menghadapi Luxembourg di partai kualifikasi Euro 2020 ya. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pencetak gol dari yang diciptakan oleh Portugal pada laga terakhir kualifikasi Euro 2020 yang dilakoni oleh Portugal. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu kunci bagi timnas Portugal untuk bisa lolos ke fase putaran final 2020 nanti. Pemain yang bermain untuk klub Juventus ini mengalami penurunan performa pada timnya ya, namun bisa bermain baik saat bermain untuk timnas Portugal dan mampu mencetak satu gol. Bahkan Cristiano Ronaldo harus berjuang keras untuk mencetak satu gol dan beruntung sekali Ronaldo dalam posisi yang tepat saat memanfaatkan bola rebound diri tepat di depan gawang dan hanya tinggal mendorong bola untuk menciptakan gol yang 100 buat timnas Portugal. Mencetak gol ke-100 buat timnas Portugal saat berumur 34 tahun. Dan siapakah yang akan memecahkannya untuk rekor 100 gol Cristiano Ronaldo untuk timnas Portugal? Kita tunggu di pertandingan-pertandingan timnas Portugal berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.